Lala, ini motornya Mala, ini motornya Mala. Mala, Mala, kamu gimana Mala? Ini ibu nak. Ibu, Mala. Bu, ibu tenang dulu ya. Aku coba. Permisi. Bu. Ini saya Bu Maman Tursenan. Kamu lihat apa? Mala kenapa? Bu, Kareza tadi Lala lihat ya emang Mala tuh kesini ngantin pesanan. Tapi pas dia nungguin orangnya keluar, dia dapat pesan kalau dia disuruh masuk. Jadi siapa tahu ada di dalam, kita coba masuk aja. Ya udah yuk kita cek dalam. Mala. Mala. Ya. Kata pusat, Mala hilang. Iya. Astagfirullah. Iya bang, dan kemungkinan Lala lihat Mala ada di dalam. Masih ini Mala, ayo kita masuk Mala. Mala ini ibu nak, kamu di mana nak? Mala! 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 Ini kan cup di warungnya Pak Haji Soleh. Kamu lihat apa? Ini ada hubungannya juga sama kayu ini nih. Tadi aku lihat kalau Mala itu dipukul dari belakang pakai kayu ini. Terus dia dibawa ke sana. Enggak mungkin, enggak mungkin. Mala! Mala! Mala ini kuda! Mala! Mala! Sini Kak Reza, mending sekarang kita cari aja dulu yuk. Semana ya, semuanya gak ada, cari-cari gak ada. Itu kayak kaki, kaki siapa ya? Jak! Oh. Sini Jak, sini buruan. Apa? Itu lihat. Nah, itu ada kaki keluar gitu, tapi ditutupin sama terpal. Oh iya, astagfirullahaladzim. Gak mungkin itu mayatnya marah. Gak mungkin, gak mungkin. Manusia itu. Buka. Buka aja. Ditumpukan barang-barang ini, Pak. Kami juga akan bawa jenazah ini ke rumah sakit buat diotopsi. Dan kami juga akan minta keterangan sama kalian. Biar bisa diurusin sama polisi ya, Bu. Bapak-bapak, ibu-ibu semua. Kita terlahir dengan satu cara. Namun kematian menjemput kita dengan berbagai cara. Apa yang terjadi dengan almarhumah itu sudah satu keputusan dari Yang Maha Kuasa.
Lebih baik sekarang kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar almarhumah diterima di sisi Allah dan diampuni segala dosa dan kesalahannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah segala dosa dan kesalahan almarhumah. Terimalah amal ibadahnya dan tempatkanlah ia di sisimu, ya Rob. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Amin. Mala, kenapa kamu yang pergi duluan? Harusnya ibu yang pergi duluan, nak. Ibu udah tua, sudah sakit-sakitan. Kenapa kamu tinggalin ibu, nak? Ya Allah, kasihan banget Bu Oya. Pasti dia ngerasa sedih dan terpukul banget kehilangan anak semata wayangnya. Iyalah, apalagi Mala itu sangat berbakti sama orang tuanya. Dan dia itu sangat sayang sama Bu Oya. Bu, kami semua turut berduka cita ya, Bu. Selamat siang, Pak, Bu. Pak, gimana, Pak? Gimana soal penyelidikan kematian anak saya, Pak? Setelah kami melakukan otopsi dan olah TKP, Bu, penyebab kematian korban karena ada luka pukul di kepalanya dan akhirnya jatuh dari ketinggian. Tapi kami menemukan bukti sebelum korban jatuh. Ada seseorang yang mengikat tangannya dengan tali. Diduga korban sempat tergelantungan dan akhirnya dijatuhkan. Ya Allah, teganya. Siapa tega perbuat begitu sama anak saya, ya Allah. Thank you.